Ya, jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Calontong di Komitmen Kompak Mikir with Teman. Dan seperti biasa, sudah ada dua tim besar yang akan bertarung di kuis kali ini. Siapa saja peserta kita? Silakan bungkusan. Peserta kuis Komitmen kali ini. Tim A, Akbar, Kaisang, dan Erina. Tim B, Ari Kriti, Raffi Ahmad, dan Gigi. Ya, dua tim yang terjadi sedikit perubahan komposisi ya. Saya nggak mau lagi sama Akbar. Kalah gara-gara satu tim sama dia. Saya mau menang hari ini. Saya mau sama Ari Kritik. Kita akan menang, saya pasti. Raffi dan Gigi sudah tidak mau lagi dengan Akbar. Tidak mau. Bar, kalah, tidak ada satupun yang mau sama kamu. Kamu mau tinggal di mana? Oh, maaf. Kali ini ternyata dia lagi beda. Lagi jaga, Pak. Tugasnya beda. Iya. Lo sebagai apa di sini? Pas. Pas, pas. Pas jaga? Iya, pas jaga. Bukan pas pamren, saya pas jaga, Pak. Nuket, pas mampir. Tek. Yeah. Oke, kita siap. Akan bermain, tetapi kayaknya ada yang kurang nih ya. Apa, Pak? Saya kayaknya belum ngopi nih, mohon maaf. Waduh, harus kopi dulu. Segar. Masuk! Kopi apa nih, boleh tahu nih. Sabar dulu. Kalian nggak pengen tahu hadiahnya apa? Mau, mau. Pengen tahu hadiah dulu, hadiah. Kalau kemarin kan keliling dunia. Iya. Ya. Waktu itu kan. Tapi bohong. Ya. Karena dunia yang melingkupi. Harusnya kalau kemarin itu keliling bola dunia, bukan dunia doang. Benar nggak? Kecewa saya, kecewa. Alah, cuma kurang bola doang. Lagian kalau cuma punya bola kan paling buat apa? Buat main lah. Ya udah. Baik. Ya udah doang. Bapak nyeselin ya. Baik. Apa hadiahnya ini? Hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Untuk tim yang menang, hadiahnya apa? Silakan bungkusan. Serta yang beruntung memenangkan kuis kali ini mendapatkan hadiah hotel. Dapat hotel. Hadiahnya. Maksudnya, hey. Ada di hotel atau hotelnya, buat kita? Hotel, dapat hadiahnya hotel. Kok ya cuma jelas, enggak. Sekarang cuma harus nginep sama undian, beli belanja biasa dapat. Ini dapat hotel. Enggak tanggung-tanggung. Kita kuis beda dengan kuis yang lain. Yang lain beda sama kita. Ya, iya. Tapi masa dapatnya hotel? Hotel Monopoly ya? Nah, ini saya tegaskan. Danau Monopoly. Tidak. Saya katakan ini bukan hotel Monopoly yang main-mainan, bukan. Ini asli, Pak. Ini asli. Oke. Yakin, Pak. Jajain. Makanya jangan mau kalah nih. Karena ini hadiahnya adalah hotel asli. Dan mohon maaf supaya saya lebih semangat. Saya akan sampaikan dulu seperti kemarin-kemarin ini pesertanya enggak kaleng-kaleng juga. Karena di sini ada Kaisang dan Raffi Ahmad. Nah, seperti kita tahu, beliau berdua ini adalah penggagas Rans Nusantara Hebat. Yes. Ini yang menggandeng, yang memberikan dukungan dan juga nilai tambah bagi para pelaku UMKM nasional. Melalui beberapa program andalan seperti Flagship Creative Venue, Community and Exposure, dan juga masih banyak lagi. Tepuk tangannya semua. Nah, pengen tahu UMKM yang sudah bergabung? Nah. Mau! Ini mohon maaf, ini bukan nanya, saya jawab. Ini bukan nawarin yang untuk dikonsumsi gitu, bukan makan. Gitu. Mana sih tahu ya? Ini hanya informasi. Iya, jadi iya, iya. Yang sudah, maaf, Rans Nusantara Hebat ini contohnya ada Toko Un Semarang. Sate Haji Bejo. Ada es durian Iko Bantijo. Ayam bebek angsa masak di kuali. Ayam penyet Bandung. Goes. Luar biasa. Di semua kota ada. Dari Solo, Bandung, Semarang. Makanan. Bapak nggak buka UMKM gitu? Saya buka toko. Oh, buka. Saya buka toko. Tukang. Pakai linggis, pakai kunci. Maling. Apa maling? Apa maling itu, Pak? Rampok itu. Kamu namanya. Seneng banget kalau orang maling. Semangat. Tapi kita lihat karena kemarin tim Raffi Gigi kalah. Kita lihat apakah dia akan menang. Kita ya? Menang. Tapi mohon maaf ya. Karena kayaknya kurang adil kalau saya nggak menambah semangat dengan menyeruput kopi. Saya. Nggak ngajak. Ya, saya ngajak. Pengen ya? Iya. Lihatin dari tadi loh. Nih, lihat. Yang ngajak, Mas Kaisang.
Oh, disuruh protes saya. Disuruh protes. Dipancing, Pak. Dipancing-pancing gini dong. Disuruh protes, gak lihat soalnya. Mau ini enggak? Mau kan? Mau berarti? Ada duitnya enggak? Dih, pakai nanya ada duitnya enggak. Kalau enggak ada, mana saya mau. Ini... Maksudnya, ini kalau mau saya bikinin nih. Oke, karena bikin pakai duit ya. Teng! Neng! Aku lihat kamu kayak Teng. Neng! 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 Nah, nih. Buat Mas Kaisang nih, monggo top kopi gula aren tubruk nih. Ini yang bikin menang kemarin ini. Nah, apakah bisa berulang? Makanya kita coba kan. Coba, coba. Tapi kali ini temannya Mas Akbar soalnya. Oh, meragukan ya. Iya, agak sedikit meragukan. Walaupun kalah minim gak malu deh. Tapi ini kopi tubruk yang ada ampasnya ini aromanya enak banget, sumpah. Kamu juga seruput ya. Emang nih. Top kopi gula aren instan ini rasanya emang ngehits bingit. Top kopi gula aren, gula arennya nomor satu di Indonesia. Gimana kalau itu? Yang tubruk sama juga, rasanya legit bingit. Keren abis, top kopi itu kopinya orang Indonesia. Itu dia. Baik, sudah siap lanjut ya? Lumayan tepuk tangan gak dikasih apa-apa. Aduh. Kita tepuk tangan aja, Pak. Minimal ampas-ampas. Neng. Terima kasih, Neng. Ya, Neng. Nah, luar biasa. Baik. Seperti biasa, kita akan bermain yang ya mengasah wawasan sedikit. Setuju! Apa sih tadi mau mentah setuju berat. Saya biar semangat aja. Semangat, itu namanya semangat. Enggak, kemarin. Saya biar semangat, saya mau menang. Supaya menang kita kasih permainan yang sama kayak kemarin aja ya. Ya. Kita akan bermain tetes teka-teki seru. Tapi agak beda kali ini karena kata bantunya kosong aja. Ya. Dikasih dong, dikasih. Berarti gak ada kata bantu. Iya dong. Dikasih. Ada kata bantunya tapi kosong aja. Maksudnya? Udah ada manfaatnya lah. Oh, gak, aku udah tahu nih model-model kayak gini. Apa nih? Tapi tulisannya kosong aja gitu, ya kan? Tulisannya. Udah, keluarin tuh. Sudah ketebak. Siapa yang mulai duluan? Kita ya, duluan. Urutan dulu tetap tim A dulu. Silakan, pilih nomor berapa? Dua. Dua menurun, dua. Ada lima huruf, huruf kedua O. Pertanyaannya sangat gampang dan sederhana. Bentuknya bulat. Ini kalau nggak tahu kebangetan. Ya, ini donat. Tiap hari kita sering lihat. Harusnya kan donat, harusnya donat. Harusnya donat. Bentuknya bulat. Raffi sudah mulai berpikir seolah-olah dia bisa tahu jawabannya. Bentuknya bulat. Yes, tim A silakan. Kesempatan pertama menjawab. Udah Pak, bisa jawab. Silakan. Loh, katanya tadi pas jaga. Oh iya, ya, kamu pas jaga. Harus mewakili dong. Oh, iya. Jadi gini Pak, dari Mas Kaisang, oh semua. O, 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 O. O, 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 O. O, O-nya semua. Kan bentuknya bulat. O, O, O. O, 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 O. Oke. Gak usah mikir, ini udah pasti benar ya. Jangan sombong dulu. Ya. Tim B silakan dipikir siapa tahu jawaban tim A salah. Ya udah cepet dibuka aja, bener apa salah. Sebentar Pak, ini Gojek driver telepon. Lagi Gojek Pak. Lagi Gojek. Baik. Ada, Pak. Kita akan lihat jawabannya. Bentuknya bulat? Oh. Jadi itu semua diisi O. Oh iya. Yeah. Apakah seperti itu jawabannya? Kita lihat. Cak, sebenarnya kita juga sama berpikirnya seperti itu. Ya kan? Harusnya dibagi dua. Kita juga sama. Oh, dibagi dua. Mereka dengar. Mendengar dari kita kayaknya. Betul, tadi. Makanya ya di sini saya sebutkan ketika Anda punya ide jangan disebutkan dulu siapa tahu diambil lawan. Mana karena di sini boleh sendiri, ya Pak. Inspirasi boleh datang dari manapun termasuk dari lawan. Makanya sebagai lawan kan saya ya, kita mikir sendiri kan. Ya. Saya tidak dari mereka. Ah, ini baru saya. Anda waktu di sama tim saya Anda bohong. Sekarang Anda pin. Bagaimana ini? Waktu sama saya Anda tidak jawabannya salah semua. Sama anak presiden benar. Anda benar. Waktu sama saya dia salah terus. Tapi apapun itu kita menilai hasilnya ya. Mohon maaf tim B karena Anda ketinggalan. Tim A nilainya 100. Sekarang kita pilih ya. Oke,
Ayo sekarang kita benar ya. Siap. Sekarang kesempatan tim B. Aduh harus bisa mengejar. Tiga menurun. Baik, kita lihat. Oke. Tim B memilih tiga menurun. Lima kota huruf keempat A. Pertanyaannya adalah kendaraan yang rodanya ada tiga. Kendaraan. Bajai dong. Bajai. Tim B. Tim A hati-hati. Kalau punya jawaban jangan disebutkan. Karena bisa disebut oleh lawan. Empat menurun kan? Tiga. Tiga menurun. Becak. Coba ulang. Boleh. Interupsi. Gimana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya tiga menurun. Kendaraan yang rodanya ada tiga. Kendaraan itu adalah alat transportasi. Alat transportasi itu adalah kendaraan. Apa? Becak. Ya untuk memindahkan objek dari satu tempat. Becak sama bajai. Gak usah dibantu. Gak usah dibantu. Apa? Sekali lagi Pak Anwar, Bu Adi. Sekali lagi. Ini Bang Roy Martin. Pak, atau kita dulu Pak? Ya. Atau kita dulu kita. Enggak dong, enggak. Ini tetap ada dari tim B. Kendaraan yang rodanya ada tiga. Jalan. Jalan. Karena dia bisa jalan. Benar. Tetap ada. Ya, tetap. Kendaraan mau. Karena kalau saya jawab becak, salah. Saya jawab bajai jalan. Bajai juga pasti salah. Saya udah emosi nih. Karena kendaraan roda tiga tetap bisa jalan. Betul. Itu jawaban yang salah. Brilian. Terima kasih. Salam. Kita lihat, apakah kendaraan roda tiga itu jawabannya adalah jalan? Betul. Ya. Pak. Salah. Kurang, Pak. Kenapa setiap sama saya, leadernya salah terus? Bukan, berarti kan bukan karena saya. Berarti karena dia. Pak, mohon maaf. Ini saya dapat laporan dari istana. Jawabannya mutar. Baik, mutar. Kita kunci jawaban tim A. Kendaraan yang rodanya ada tiga. Mutar, apakah mutar itu jawabannya? Pintar sih. Ternyata dapat laporan dari istana boneka. Salah ini. Kenapa salah benar nih? Mokhtar, saya itu Mokhtar. Apa? Oh, enggak cukup dong. Baik. Apa jawabannya? Langsung kita buka supaya gigi enggak penasaran ya. Iya, apa? Baik. Kendaraan yang rodanya ada tiga. Jawabannya adalah ini dia. Wajar. Karena ada beca, ada bajai, jadi wajar kendaraan. Kalau menurut saya ini jawaban kurang pas. Apa harusnya apa? Karena apa? Itu tergantung kendaraannya. Kalau becak, wajar. Wajar. Bajai. Tapi kalau truk tronton, tidak wajar. Apakah dia rodanya juga wajar? Tidak. Bapak pernah nonton film Dono? Enggak. Ya udah selesai dong. Pernah dong. Anda dipatahkan kalau begitu. Bapak pernah lihat film Dono? Warkop. DKI sering, saya hobi. Yang luding, rodanya lepas satu. Uh-huh. Sisa dua. Itu tidak wajar. Tidak wajar. Mobil rodanya lepas satu, sisa tiga. Uh-huh. Wajar atau tidak? Wajar, di film itu saya lihat berulang-ulang tetap gitu, berarti wajar. Enggak. Kalau enggak wajar pasti enggak lepas lagi. Calon Tom, apa? Kalau misalnya Anda melihat bus Damri antar kota. Enggak, sebentar, saya belum lihat, nunggu dulu. Sudah ini baru bemo. Umpamanya copot. Enggak, ini yang lewat baru bemo, bajai sama beca. Umpamanya ada bis lewat, rodanya tiga. Apa wajar? Ayo. Saya tanya. Apa? Kalau... Saya enggak mau jawab, jangan mau jawab, tenang aja. Saya enggak jadi tanya. Apa? Anda pernah melihat bis Damri? Pernah. Rodanya berapa? Empat. Salah. Enam. 7. Adalah pokoknya berapa ya? Salah. 8. Salah. 12. Bis Damri 12. Dan dia tadi menyebut bis Damri 2 kali, saya sekali. Berarti bisnya 3. Masing-masing ada berarti 12. Udah. Ya berarti bukan 3 dong. Nah. Masa setiap kendaraan yang rodanya 3 wajar? Loh, tapi wajar. Kendaraan ada roda 3 ada nggak? Ada. Emang aneh? Enggak. Wajar kan? Iya. Raffi, teriak. Karena Pak, oke. Tapi ngomong-ngomong kendaraan roda tiga, sebutkan kendaraan yang rodanya tiga apa aja? Bajai, becak. Mobil ada. Juga ada Pak, yang motor tiga. Rodanya tiga ada memang, makanya wajar kan berarti? Wajar. Ya, enggak. Awas. Dah.
dalam menjawab. Dia punya rumus. Oke? Oke. Paham ya cara berpikirnya? Iya, paham, Pak. Udah deh, tadi cara berpikirnya juga udah benar, tapi salah juga tetap. Nah, ya, mungkin sesat. Itu nasib ya. Kadang-kadang memang kita udah berusaha nasib nih. Tapi mohon maaf. Saya dari tadi ngelayani Anda ini agak kerepotan juga nih. Saya jadi lapar nih, mohon maaf. Katanya nggak boleh emosi. Mana? Ya, saya nggak emosi. Saya cuma teriak-teriak capek untuk meyakinkan. Saya jadi lapar. Saya mau makan dulu boleh ya? Boleh. Apa ini bilinnya nih? Bisa dong. Neng, makan Neng. Ini Neng. Oke. Ah, ini. Gini. Kamu selalu siap. Ini udah dibikinin lagi. Ini mohon maaf. Ini yang kemarin lagi? Iya beda. Oh, sembarangan yang lanjut. 3 hari lalu. Oh, iya. Enak tuh, Cak. Ini. Yang ditawarin coba. Lagi nih. Kayaknya pengen banget. Udah gak apa-apa deket-deket sini. Boleh. Boleh. Makanya boleh. Saya siapin kamu deket-deket gua. Deket situ, istrimu saya deketin. Coba. Nih, rasa cabai rawitnya mantap banget. Bumbunya kenyal, kuahnya enak banget. Ini 3 hari lalu masih enak ya? Apalagi baru bikin ya kan? Kok sedikit nih, Cak? Ini diambil ya? Nah, tadi kebanyakan saya bikin. Ini sebenarnya satu saya bikin 4 tadi. Yuk, nambah budget dikit, Raffi ikut makan yuk. Gimana? Gimana dong? Tapi ini emang kombinasi yang enak banget antara mie yang pedas, antara apa cabai rawitnya tuh yang mantep banget gitu. Dan nikmat kuah ayamnya, wah itu gila banget, enak. Nih rasanya jadi lebih sedap ya kan. Pak, karena mie sedap ayam jerit ini gak usah diragukan lagi, asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Kamu kalau pengen di belakang masak-masak aja ya, kalau nanti ya. Bekas air rebusannya itu, Abar kalau mau mandi nanti disiapin. Baik. Pancingan ini, Pak. Lanjut soal ketiga, ya. Lima mendatar, Pak. Disuruhnya begitu. Ah, ya. Nanti jawabnya O lagi. Ya, no. Enak, Pak. Baik. Enak, Pak. Lima kota huruf kedua O. Oke. Okay. Salah satu penyebab orang tidak masuk sekolah. Ayo, Pak. Boloskan, harusnya. Enggak. Diulangi lagi mungkin tadi pertanyaannya apa? Orang-orang pinter tuh kalau mikir cepet, Pak. Apa tadi? Orang kamu enggak diajak ngobrol loh. Tapi saya dengar. Ini kan jawab. 1, 2, 3. Boong. 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 Biasanya alasannya boong ya kalau enggak masuk sekolah. Boong, kita kunci. Apakah penyebab tidak masuk sekolah boong jawabannya? Kita lihat. 5 mendatang. A. Punya kesempatan. Tim B. Untuk menyamakan kedudukan. Wah, salah satu penyebab orang tidak masuk sekolah. Yes. Adalah? 1, 2, 3. Molor. Iya. Bagaimana mau ke sekolah kalau dia sudah molor? Benar. Molor itu dalam arti kata tidur. Iya. Tidur bisa waktunya melar dia. Melar itu. Molor. Enggak tepat waktu. Makanya orang biasa disebut jam karet. Jamnya molor. Waktunya molor. Iya. Tidak tepat waktu. Setuju. Masuk bisa jam tidur. 7, dia datang jam 3. Bisa tidur, bisa tidak tepat waktu. Intinya itu yang menjadi penyebab orang tidak masuk sekolah. Apakah molor? Jawabannya kita lihat. Ya udah buka aja cepetan apa? Jangan dipanjang-panjang. Enggak, ini mohon maaf. Tapi emang kalau di rumah kamu pulang syuting, cuma cepet buka aja lagi gitu. Cepetan gitu ya. Bolos. Udah enggak bisa. Tadi kenapa enggak pakai bolos sih? Aduh. Kalau pakai bolos kan bisa salah 2 kali. Harusnya apa yang benar? Salah satu penyebab orang tidak masuk sekolah adalah ini dia jawaban yang dimaksud. 5 mendatang. Ya, betul. Ya. Baru kepikiran. Ya, Pak, orang 50 lah, Pak. Hah? Ya, baru kepikiran. Pak, tapi kan enggak sopan anak sekolah dengan bahasa Pak. Modar dipakai untuk anak-anak sekolah. Budi, ada Bu. Wawan, mana Wawan? Modar, Pak. Mana? Bapak pernah?
Pernah? Enggak sopan seperti itu, Pak. Anak kecil tuh wafat, meninggal. Kamu enggak pernah sekolah di sekolah saya. Jadi ini sebagai contoh ya. Banyak orang yang secara tingkat berpikir dan akademisnya dianggap tinggi, ya. Tapi kadang-kadang banyak yang ngomongnya enggak sopan. Tapi, Pak, Jadi alasan yang tidak bisa diterima. Apanya? Jadi modar. Pak, sorry nih Pak, bukannya Bapak. Itu alasan yang susah diterima. Bayangkan ada guru, wali kelas datang terima surat. Iya. Yeah. Mohon maaf Bapak guru, anak kami tidak bisa masuk sekolah hari ini karena modar. Apa masuk akal? Enggak ada. Tidak boleh terjadi, Bos. Saya setuju modar adalah meninggal, tapi kata-katanya buat anak-anak kurang sekolah enak. Kurang pas, Pak. Makanya anak-anak sekolah jangan nonton ini, belajar aja. Pulang sekolah baru nonton ini. Ya kok begitu? Ada, Pak. Anda menertawakan host. Saya tidak menertawakan. Itu tadi? Saya tidak menertawakan kelakuan Anda tadi, Pak. Saya kenapa? Memang kelakuan Anda saya setuju, mendukung kok. Tapi kenapa ekspresi Anda begitu tadi? Loh, kan saya, iya ya kan gitu. Saya mendukung Anda modar. Jawabannya, maksudnya saya mendukung ya, jawaban Anda kan? Ini masuk di akal. Jawabannya masuk di akal. Ya, sudah. Ya, ya, ya. Sampai Oke, lanjut, Pak. Karena soal terakhir, seperti biasa ini rebutan. Dan ini masih terulang. Saya kayak... Anu ya, apa inget kejadiannya kayak desaku itu. Jadi dejavu. Nah, de itu bahasa Prancis. Dejavu, Pak. Bahasa Indonesia desaku. Serah Bapak. Jadi skornya masih sama, makanya nanti saya beri nilai 101. Ya. Okay. Tapi karena ini rebutan, saya akan kasih info yang ini juga bakal apa-apa. Benar. Boleh 102 atau 103 hari ini. Oke, saya turuti. Oke, 101. Tadi katanya 103, 101. Oh iya, iya. 103, boleh. Oke. 103, saya beri. Murah berarti ya. Poinnya nanti 103. Dan ini ada info yang bakal jadi rebutan untuk semua orang juga. Apa tuh? Anda perlu tahu. Penasaran banget. Karena masih ada dalam rangkaian kegiatan kemerdekaan. Nih, Alfamart, ada event Alfamart Run 2023 yang akan dilaksanakan di Plaza Parkir Timur Senayan GBK. Mantap. Dimeriahkan oleh Raffi Ahmad. Ada Ibnu Jamil, Valentino Jebret, dan ada Ben Kota. Iya. Dan khusus peserta Alfamart Run yang sudah mendaftarkan diri akan mendapatkan goodie bag senilai jutaan rupiah. Wow, dengan berat goodie bagnya 17 kilogram. Wes, mantap. Beras 5 kilo, dua gula 2 kilo. Jangan disebutin, surprise itu. Kamu biayaan memang ya. Jadi itu tadi, goodie bagnya. Biayaan. Makanya kalau belanja di Alfamart, Alfamart belanja puas, harga pas. Halo, haus lagi nih, haus lagi. Ya Allah. Haus terus. Haus terus. Minum terus. Neng, minum, Neng. Harusnya kita dong yang haus terus. Nanti tak kasih juga. Ya. Oke. Okay. Neng, minum, Neng. Neng. Kayak familiar, Pak, sama bajunya, Pak. Iya, iya. Luar biasa. Kamu sempat ganti baju ya? Di belakang tadi. Gitu. Wah, tahu gitu habis makan ngikut. Cak, kepedesan saya, Cak, tadi. Ah, boleh di sini, Cak. Ini saya kasih nih. Ambil minumnya. Minum, minum. Gitu dong, baik. Biar hausnya hilang. Apalagi kepedesan, tadi. Bukan haus. Aku haus, itu kepedesan kan. Makanya ini bisa menghilangkan haus dan juga menghilangkan kepedesan. Emang ini benar-benar segar. Air mineral Alfamart bikin haus saya hilang. Pedes saya juga hilang karena aku segini airnya. Weh, bisa gitu ya. Nih, cepetan. Enggak usah bisa ambil sendiri. Bisa ambil sendiri. Dia kaget. Sempat mau nyodorin tadi kaget. Wah, oh, Raffi pengen. Enggak, gue bayang ini calon tok berasa Mbak Erina gitu tadi. Hei, udah cukup? Cukup, lanjut udah lagi cukup. Berarti. Lanjut lagi kita, aku ya, harus beneran. Harus beneran. Terima kasih ya. Kamu ganti baju lagi gak ini? Karena nanti kan habis ini ngantar hadiah, ya kan? Iya, benar, pasti benar, ganti Pak. Baju. Oke,
Sekarang ini soal keempat rebutan seperti biasa. Oke. Okay. Karena tadi nilainya saya ikuti permintaan Gigi ya, 103. Ya. Kalau menjawab dengan benar. Oh, ayo semangat. Jangan mau kalah. Tipe. Ya, empat menurun, ada 7 kota huruf kedua A. Pertanyaannya, selain minuman, perhatikan, selain minuman, pengusaha UMKM juga biasanya berjualan. Pak nyala, Pak. Pak nyala, Pak. Nyala, Pak. Nyala, Pak. Yes, silakan. Banyak. Banyak, hanya banyak juga banyak, ya. Banyak. Banyak. Pak, gimana? Bagaimana? Saya beri kesempatan mikir. Nggak bisa ya. Selain minuman, pengusaha UMKM juga biasanya berjualan. Pakaian. Pakaian. Baik. Kita kunci jawaban tim B. Pakaian. Tim A sekarang. Menang. Barengan. Yakin ya? Enggak, aku gak yakin sih sebenarnya. Ya, berarti kamu gak yakin dengan jawaban Raffi dong? Enggak, dia sama sayanya. Kita makan makanan, makanan pasti salah. Berjualan bareng. Gak bisa, barengan kurang satu. Barengan itu... Samaan. Baik, kalau tidak bisa menjawab, boleh pas. Jangan dong. Nanti pas saya balik, bisa jawab lagi. Enggak, jajanan pasti salah. Selain minuman, pengusaha UMKM biasanya berjualan... Pagi malam, pagi sore nasi padang. Pak ini terlalu lama Pak, waktunya dia tidak menjawab Pak. Ini bisa saya kena penalti. Kita itu cepat. Bisa kebanyakan. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Halaman. Penjualan halaman. Halaman. Mohon maaf. Tanahnya dijual. Oke, oke. Jual tanah umum ya. Ini jual halaman. Jadi halamannya dijual, rumahnya enggak. Dia mau keluar bingung. Lewat. Jual halaman. Baik. Halaman. Kita kunci. Sudah ada jawaban. Tim B menjawab pakaian. Tim A menjawab halaman. Halaman. Kita akan buka. Kalau tim B jawabannya benar, berarti tim B yang juara. Kalau tim A benar, tim A yang juara. Kalau dua-duanya salah, tim A tetap yang juara. Saya kalah lagi dong. Halaman. Selain minuman, pengusaha UMKM juga biasanya berjualan. Halaman. Ini dia jawabannya. Dari nol. Jadi memulai usaha dari bawah. Rata-rata gitu. Enggak, ini udah terlalu ini. Udah terlalu kayak. Pak, apakah pom bensin itu adalah UMKM? Iya. Pom bensin itu adalah bisnis besar sekali. Kita mulai dari nol ya. Itu kan pom bensin. Bukan UMKM itu. Pak. Nah, ini udah makin enggak masuk di akal. Pengusaha. Mungkin manusia biasa tidak bisa semua jawab. Pengusaha dari nol. Ada pengusaha dari warisan bapaknya, Pak. Bukan ada. Dari nol, Pak. Ada pengusaha dari Mesir, dari Nil. Dari Nil. Dan itu tidak masuk UMKM. Dari itu tidak masuk, oh itu masuknya UMKM tapi bukan usaha kecil Mesir. Usaha kecil Mesir. Usaha mikro kecil di Mesir. Ya. Tidak semua dari UMKM nil. Dari nol Pak. Apa tuh? Tidak semua. Ya memang sih. Ada betul. Yang tiba-tiba cuma melanjutkan aja. Tiba-tiba mana ada usaha. Tiba-tiba punya usaha. Saya lanjutin lah. Maksudnya itu apa ya? Langsung modalnya banyak. Loh, modalnya banyak. Makanya saya bilang itu biasanya bukan berarti semuanya. Tetapi kebanyakan seperti namanya UMKM. Itu sekarang, biasanya Pak, berusaha mulai dari bahwa mulai mencari modal, mencari semua hal yang bisa mendukung usahanya. Sekarang saya tanya, kalau ada UMKM dia berusaha jualan dari nol, apa yang dia jual? Orang nol? Ayo, mau jualan apa? Okay. Orang harus berjualan dari bahan baku, dari nol, nggak ada apa-apa. Menurut Ari Kriting tidak ada orang yang bisa jualan dari nol. Iya. Karena tadi harus menyebutkan di pom bensin, dari nol jualan apa dia? Padahal dari nol juga loh itu. Itu mulainya. Itu mulainya. Mulai ngisinya. Tapi kan itu UMKM. Nah itu bukan tuh, UMKM. Tuh kan, kalau, tahu jawabannya. Pom bensin bukan UMKM, Pak. Semua pom bensin itu bukan UMKM. Tetapi UMKM itu biasanya jualan di sekitar pom bensin. Betul juga. Enggak ada dari nol. Memang udah makin ada modalnya langsung banyak. Tim kami tidak terima jawaban ini terlalu. Udah terlalu tenang, nanti kita gak akan kirim ke tim ini jawaban. Ini bukan komitmen ya, ini kesel men. Ini udah bikin kesel. Tapi kesel karena kalah. Buktinya tim A happy. Enggak happy. Ini Mbak Erina aja yang menang, dia tidak setuju sama jawaban Bapak. Enggak dari nol, Pak. Anda pikir saya setuju? Bapak yang kasih jawaban. Siapa yang bertanggung jawab dengan semua ini? Bapak kasih jawaban. Saya sendiri aja kadang-kadang gamang.
kaget juga lihat jawabannya. Sehat juga kaget. Kok ini jawabannya? Tapi saya harus menjelaskan. Yuk pulang yuk, kita kalah yuk. Udah Pak. Pulang yuk, pulang yuk. Ya, sepertinya tim B sangat menyesali karena masih kalah. Karena kalau kita lihat skornya, tim A 100, tim B 0. Pemenangnya adalah tim A. Dan tim A berhak mendapatkan hadiah. Silakan bungkusan. Serta yang beruntung memenangkan kuis kali ini mendapatkan hadiah hotel. Wow, luar biasa. Silakan. Mari. Pasar aja. Wakil ya. Yes. Ini memang kita siapkan sendok garpu 3 pasang itu karena fill in atau hadiah itu? Hadiah. Hotel. Hotel. Katanya hotel, Pak. Hotel. Hotel. Gambarnya mana ya? Kalau gambarnya ditampilin lagi. Keliling dulu siapa kemarin? Hotelnya bisa ditampilin ini hotel. Lagi. Oke. Okay. Hotelnya mana, Pak? Ah, ini hotel ini nah ini saya pegang nih masih panas ini. Ya. Hotel, hotel itu buntut. Jadi hotel, hotel ini buntut panas. Panas. Hotel. Untung kita hotel. 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 Nah ini tadinya kan diambil dari sini. Ini di hotel ini ada. Lah ini loh ini restorannya. Astagfirullahalazim. Ini adanya. Apa ini penipuan? Hotel. Penipuan. Buntut nih, so ini ada orang ngeselin gini ya. Ini ada ya, orang ngeselin begini ya. Aduh. Pak, mohon maaf, hotel kan gambarnya gede, Pak, bukan mangkoknya, Pak. Loh, buat kita apa, Pak, ada gambar sebelah kiri itu buat iya. Apa? Ini buat apa ada gambar sebelah kanan? Di hotel ini ada restoran. Lah, ini jualan sop buntut ini. Selamat ya atas hotel. Selamat tuh hotel. Nih, kalau enggak. Nah, ini nah, hotel. Kalau begini tadi dari awal aja itu kan ada gambarnya. Nanti situ seneng dikasih. Nih, ini ada bener ini. Nih. Tadi enggak gini gambar. Iya, dari awal. Ini penjelasannya kalau ada yang protes, saya siapin ini. Saya tuh orangnya antisipatif. Jadi, panas. Ini di sini aja panas. Hotel. Terima kasih, Neng. Wah. Kalau kamu lapar makan aja loh, karena ya, nanti saya makannya, Pak. Hah? Makannya entar di belakang ya. Neng ganti baju lagi. Baik. Dua kali saya kalah loh, Cak. Nah, ini mungkin Raffi dan Gigi masih penasaran ya. Karena dua kali kalah, kita akan beri kesempatan next. Kapanpun Anda berdua datang ke sini, kita terbuka dengan lebar untuk menerima. Oke. Siapa tahu Anda ingin membalaskan dendam, atau ingin mengganti host-nya. Nah, itu. Jadi, host jadi peserta, dia jadi host gitu kan. Penasaran, Cak, kasih tantangan. Saya akan datang lagi. Akan datang lagi? Tidak okay. Sama tidak sama Gigi. Lulu. Sama yang lain yang biar... yang nanti sama yang lain. Hah? Siapakah yang lain itu? Jadi malah bingung. Oke, kita tetap akan mensupport Raffi dan Gigi. Terima kasih. Untuk membalaskan dendamnya kita terima. Kita ucapkan terima kasih juga semua pihak yang sudah mensponsori acara ini. Top Kopi terima kasih. Mie Sedap terima kasih. Dan juga Alfamart terima kasih. Kita jumpa lagi di komitmen. Kompak Likir with Taman. Sampai jumpa. Untuk terakhir kalinya, semalam saja bersamamu mengenang asmara kita.